Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Merupakan fakultas kedokteran tertua keempat di Indonesia. Fakultas ini berdiri pada tanggal 20 Agustus 1952. Diawali dengan 12 orang dosen dan 26 orang mahasiswa. Pada tanggal 20 November 1957, USU diresmikan oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, sebagai universitas negeri ketujuh di Indonesia. Letaknya yang berada di sisi utara Pulau Sumatera, membuat FK USU menjadi pintu gerbang akademik dengan semangat perubahan untuk meningkatkan sarana pendidikan dan menciptakan lulusan terbaik agar bisa berbakti kepada negeri. Untuk menciptakan lulusan terbaiknya, Fakultas Kedokteran USU mengelola 26 program studi yang didukung oleh 308 dosen tetap yang jumlahnya terus bertambah. Di antaranya merupakan 21 guru besar, 111 bergelar doktor, dan 169 mempunyai pendidikan konsultan. Tidak hanya itu, fasilitas-fasilitas yang memadai pun dibangun untuk mendukung berjalannya proses pembelajaran di Fakultas Kedokteran USU. Beberapa di antaranya adalah saat ini, terhitung jumlah mahasiswa FK USU berjumlah 3.500 mahasiswa. Setiap tahun FK USU meluluskan kurang lebih 700 mahasiswa. Dan lebih dari 16.189 jumlah alumni FK USU telah tersebar di seluruh dunia. Fakultas Kedokteran USU dipimpin oleh Profesor Dr. Dr. Aldi Syafruddin Rambe, spesialis saraf konsultan, sebagai dekan dan 3 orang wakil dekan. Fakultas Kedokteran USU memiliki visi menjadi institusi penyelenggara pendidikan kedokteran yang bermutu serta menuju Center of Excellence di bidang kedokteran tropis dan onkologi pencegahan di Asia Tenggara. Demi terwujudnya visi kami, berbagai kegiatan dan program pun kami lakukan untuk sebuah pencapaian. Profesi dokter merupakan profesi yang sangat mulia dan penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, FK USU menekankan pentingnya nilai-nilai keluhuran individu yang erat dengan integritas dan moral untuk memberikan dampak yang besar bagi kesehatan masyarakat dan perkembangan dunia medis. Melalui komitmen, inovasi, dan kerja keras, FK USU mendapat akreditasi unggul berskala nasional. Sejumlah penghargaan pun diraih oleh para dosen dan juga mahasiswa Fakultas Kedokteran USU. Karena kami yakin, untuk mencapai kesuksesan membutuhkan kerja keras dan juga kerja cerdas. Dalam usaha untuk menjadikan Fakultas Kedokteran USU sebagai institusi pendidikan kedokteran terdepan menuju Center of Excellence, dibutuhkan inovasi dan kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat dan pihak terkait. Melalui rencana tersebut, FK USU merancang berbagai pengembangan, diantaranya laboratorium terpadu, dengan harapannya FK USU bisa menjadi institusi penyelenggara pendidikan kedokteran terbaik dalam sejarah pendidikan Indonesia, menuju Center of Excellence di Asia Tenggara. Fakultas Kedokteran USU bertekad untuk terus berinovasi dan berkomitmen dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas dan membangun sarana pendidikan yang terbaik, agar mampu memberikan kontribusi besar sebagai institusi penyelenggara pendidikan kedokteran terbaik dalam sejarah Indonesia.